Berikut jadwal pertandingan ketiga Piala ASEAN U19 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan hasil sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Piala AFF U19 2024 pertandingan ketiga, Selasa 23 Juli 2024, Kamboja versus Filipina, jam 19.30, live aplikasi video dan Moji TV, dan Indonesia versus Timor Leste, jam 19.30, live aplikasi video dan SCTV. Hasil Piala AFF U19 2024 pertandingan kedua, Sabtu 20 Juli 2024, Filipina menang 2-0 versus Timor Leste. Dua gol Filipina diciptakan Banatao pada menit 11 dan 61. Pertandingan lainnya, Timnas Indonesia menang 2-0 versus Kamboja. Dua gol Timnas Indonesia diciptakan Kadek Arel pada menit 71 dan Iqbal Wijangge pada menit 87. Klasemen sementara Piala AFF U19 2024 Grup A, Indonesia di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Timor Leste di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, dan Filipina di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup B, Australia di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, diikuti Myanmar dengan koleksi 1 poin, dan Vietnam dengan koleksi 1 poin. Klasemen sementara Grup C, Malaysia di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, dan Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Top skor sementara Piala AFF U19 tahun 2024, Abid Safaras dan Muhammad Iqbal Wijangge memimpin dengan koleksi 3 gol, diikuti Arliansa Abdul Manan, Kadek Arel dan Aryon Sulemani dengan koleksi 2 gol. Jadwal pertandingan Minggu 21 Juli 2024, Australia versus Vietnam, jam 15.00, live aplikasi video dan SCTV, dan Myanmar versus Laos, jam 19.30, live aplikasi video dan Moji TV. Jadwal pertandingan Senin 22 Juli 2024, Brunei Darussalam versus Thailand, jam 15.00, live aplikasi video dan SCTV, dan Singapura versus Malaysia, jam 19.30, live aplikasi video dan Moji TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala AFF U19 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.